Memperbaiki alarm pada mobil Avanza dan Xenia. Guys ya, berarti anak asuhan berhasil. Tutorial mengenai cara menjadi YouTuber. Bantuannya untuk masyarakat harus berjalan, tetap berjalan gitu kalau bisa. Jadi kita udah membagikan beras pada masyarakat yang kiranya kurang mampu ya. Gitu. Jadi dibagi dua ya Pak ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu lagi dengan saya Salira Channel. Di video kali ini saya akan memperkenalkan salah satu warga Petir, asli Petir, desa Petir, yaitu anggota dari BPD yang memiliki potensi yaitu di bidang MTQ ya. Dia ini adalah anggota BPD. Bagaimana sih dia memadukan suaranya yang merdu untuk membaca ayat suci Al-Quran itu. Nah, tapi sebelum kalian menonton, kalian lebih baiknya jika kalian langsung subscribe, like, dan komen di channel saya ini apabila kalian ingin mengundang beliau. Langsung saja, inilah dia. Yeah.
Nah itulah ya Ustadz Cecep, anggota dari BPD ya, yang mana pada kesempatan kali ini beliau memberikan suatu inspirasi ya buat kalian semua para dai-dai muda ya, yang sekiranya penerus dari beliau, untuk memberikan suatu pembacaan ayat suci Al-Quran yang baik dan benar, dan juga ini benar-benar memberikan suguhan yang baik buat masyarakat, terutama masyarakat Indonesia, dimana di kita itu masih banyak orang-orang yang belum bisa membaca ayat suci Al-Quran. Membaca ayat suci Al-Quran merupakan pondasi buat kita semua yang beragama Muslim, baik itu kita itu dalam segi pembacaan, dalam segi kejelasan dalam pembacaan ayat suci tersebut. Makanya saya membuat video ini supaya menginspirasi kalian semua, memberikan suguhan-suguhan yang menarik, dan juga di sini saya berterima kasih kepada penyelenggara para MTQ-MTQ yang berada di Kabupaten Serang. Nah, jadi semoga channel ini bisa didengar oleh pemerintah yang sekiranya menggembor-gemborkan soal agama, baik di bidang dakwah atau di bidang MTQ, agar terus digenjot dan dilombakan di luar negeri, supaya potensi-potensi anak negeri kita ini bisa berprestasi di bidang pembacaan Al-Quran. Selain bisa membuat kita itu ibaratnya membaca Al-Quran, kita juga bisa berprestasi melalui bidang MTQ. Dan banyak juga di acara-acara TV ini yang sekiranya setiap hari raya Idul Fitri memberikan suatu inspirasi dan motivasi kepada dai-dai muda ya, yang memiliki potensi. Semoga aja bangsa Indonesia ini bisa memberikan suguhan-suguhan yaitu di bidang pembacaan ayat suci Al-Quran. Semoga channel ini bermanfaat buat kita semua dan memberikan suguhan-suguhan yang sekiranya menarik. Maka dari itu terus dukung Salira Channel agar menjadi channel inspirasi dan motivasi buat kalian. Dengan cara bagaimana? Dengan cara kalian itu subscribe, like, dan share video ini supaya channel ini lebih bermanfaat buat kalian semua. Kalian boleh kasih masukan melalui komentar atau kalian bisa sharing melalui Instagram saya di asrawana. Dan akhir kata saudara Chan mengucapkan wabillahi taufiq wal hidayah, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jangan lupa terus dukung Salira Channel agar menjadi channel yang bermanfaat buat kita semua, khususnya masyarakat Indonesia dan masyarakat yang menonton Salira Channel ini. Dan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Thank you.